jelas kemarin saya lihat di sana itu hasilnya sangat memuaskan. Alhamdulillah. Gitu. Selain di ini katena nyoba di mana sih bang? Di padi, selain di padi? Selain di padi kan kita pakai juga untuk sayur mayur dan iya, juga istilahnya nanti untuk di kakao juga ada. Edwin dipitao ni BN na mtoto na eno kreni sedrumi ya dura mina menyintu mambi ni blaga baku ifen leader kuju na wanya kecil wanya nak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya The Brandal Kebun. Oke sahabat Brandal Kebun, masih di suasana bulan Sawal, saya Jarod Kapo beserta keluarga di Lampung mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di edisi spesial masih di suasana Lebaran, kita akan sajikan kepada para sahabat hasil penemuan saya, yaitu Jakaba Super Plus Plus yang saya buat dari buah pisang, STM, dan saya tambahin dengan kalsium karbonat atau CaCO3 untuk penyeimbang pH dari air Jakaba sendiri, sahabat. Nah, bicara tentang Jakaba, banyak sekali manfaat Jakaba untuk tanaman perkebunan, baik itu di kebun coklat, di kebun pala, dan lain sebagainya. Dan untuk demplot-demplot sendiri, Jakaba sudah banyak dilakukan oleh petani untuk tanaman cabai, untuk tanaman padi, yang tentunya sahabat-sahabat Brandal Kebun juga sudah tahu dan menyimak di video-video Pak Haji tentang demplot dari Jakaba itu sendiri. Nah, di video kali ini sahabat, kita akan bicara tentang Jakaba yang kaya akan manfaat, tetapi masih ada saat kita aplikasi Jakaba di perkebunan kakao itu masih ada namanya PPK, yaitu penghisap buah kakao. Nah, di sini saya akan bagi resep, bagi tip pada para sahabat, yaitu hasil dari uji coba saya setengah bulan yang lalu, dan alhamdulillah berhasil, buah kakao saya kembali berbuah lebat lagi, dan alhamdulillah ini saya bagikan kepada para sahabat. Saya mencampur Jakaba Super Plus Plus dengan ini sahabat, Agrodek. Nah, di sini saya menggunakan, mohon maaf sahabat karena ada motor jadi ada bisik. Kita lanjutkan sahabat. Saya mencampur Jakaba dengan menggunakan Agrodek, yaitu Jakaba dosis 1 liter dan Agrodek 3 sendok. Padahal untuk dosis yang dianjurkan oleh Agrodek itu sendiri 5 sendok. Jadi saya lebih irit 2 sendok. Kalau diaplikasikan lagi, saya lebih hemat lagi, bisa 4 tank atau 3 tank sahabat ya. Nah, dari situ sudah banyak lagi demplot-demplot Agrodek, baik dari Kementerian Pertanian Nasional untuk tanaman stroberi, untuk tanaman padi, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Sama Abang Sirojuddin Abbas, beliau KTNA dari Jakarta Utara. Nah, inilah hanya
Bang Sirojidin yang pakai agrodeck sama yang enggak, biar Bang Sirojidin menjelaskan. Yang mana bangannya, Bang? Iya, ini pakai agrodeck. Iya. Dan sekelilingnya saya ini enggak pakai agrodeck. Bahkan mereka-mereka tandur lebih awal. Kena serangan hama semua. Orang coklat dengan penggerak batang. Akhirnya habis sampai angus total, ada yang sampai tandur ulang itu. Tanam ulang lagi. Ada yang kita enggak. Alhamdulillah. Baru dua kali aplikasi agrodeck ya? Iya, umur 15 hari sama umur 30 hari. Campurannya apa, Bang? Pakai urea? Enggak, saya coba pakai fermentasi urin kambing. Oh, kambing. Iya. Iya. Nah, ini kita juga bersama-sama dengan Bang Zul dari KTNA Pusat. Iya. Nah, ini. Assalamualaikum. Gimana, Bang Zul, lihat ini? Ya, puas ya, sebenarnya. Oh, okay. Berbahasa untuk agrodeck ya. Jadi kalau bahasa lihat apa istilah dari fermentasi yang ada, kalau pakai agrodeck kan udah kelihatan kalau bahasa di lapangannya. Yang pakai agrodeck tumbuh subur, terus juga yang kanan kirinya kena hama, tapi yang agrodecknya malah jauh daripada hamanya. Terus kalau agrodeck di tempat lain kayak kemarin di Indramayu? Oh. Di Indramayu kemarin kebetulan kita ada demplot juga, iya. Di Indramayu di Anjatan kemarin. Alhamdulillah sudah panen kemarin. Jadi biasa standar mereka itu panen itu ya 1 hektar itu menghasilkan sekitar 6 sampai 7. Nah, tapi kemarin itu untuk berat kotor kotakan, iya. Itu kemarin sampai gabah itu 15 ton. Allah. Tapi kalau bahasa hitung akhir kemarin itu bisa sampai 9 ton. Hasilnya semuanya. Nah, itu juga kemarin di Anjatan juga menggunakan sebenarnya kerjasama dengan balai juga, iya, balai iya. Dari dinasnya juga. Nah, tapi kemarin hasilnya ya alhamdulillah. Jadi di sini saya bagi kepada para sahabat bagaimana demplot yang sudah saya lakukan itu berhasil, dan saya bagikan kepada para sahabat agar para sahabat petani, para sahabat-sahabat bandal kebun menikmati hasil uji apa yang saya lakukan di lapangan. Jadi sahabat bisa lebih memangkas kos dari biaya produksi untuk membeli pupuk baik pun insektisida karena serangan hama, karena dengan menggunakan agrodeck sahabat itu bisa menutupi kelemahan jakabah yang lain, yaitu nih baunya sahabat ya. Banyak para petani yang membuat jakabah itu karena bau jakabah yang mampu telek ya sahabat, bau telek, bau. Jadi dengan tambahan agrodeck maka bau tersebut dapat ditanggulangi, karena dengan ditambahin agrodeck baunya jadi wangi sahabat. Ini saya sudah buktikan di perkebunan kakao saya, dan alhamdulillah dengan bau wangi dari agrodeck ini hama pun menjauh sahabat. Nah, karena hama menjauh, otomatis akan meningkatkan produktivitas baik itu tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan. Nah, sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel Berandal Kebun. Semoga rezekinya bertambah banyak dan tambah barokah. Dan yang baru bertemu dengan channel ini, come on, subscribe bro, biar berkembang dan bisa menyajikan hasil-hasil yang positif untuk pertanian Indonesia. Nah, seperti itu sahabat. Nanti akan kita tambahkan lagi demplot-demplot pertanian di video kali ini agar lebih optimal, dan sahabat-sahabat bisa memberikan nilai sendiri. Dan jika sahabat Berandal Kebun itu penasaran, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Karena saya untuk menanggulangi seperti lumut yang ada di buah kakao, saya juga menggunakan dosis itu, yaitu jakabah 1 liter dan agrodeck 3 sendok. Nah, di situ ini sahabat, namanya jamur-jamur atau lumut yang ada di batang kakao yang tadinya mengganggu akan pertumbuhan bunga, dengan diaplikasi C
Jakaba dan Agrodek, alhamdulillah lumut yang ada di batang kako kering, dan alhamdulillah bunga dari kako kembali pure dan menghasilkan pentil bunga yang maksimal karena didukung oleh Jakaba super plus plus yang kaya akan unsur fosfat, kalium, boron dan magnesium yang terdapat pada CaCO3 tadi sahabat, karena CaCO3 banyak juga mengandung kalsium dan magnesium. Nah di situ kita aplikasi Jakaba bersama dengan Agrodek. Jadi saya kombinasikan dua kekuatan magic menjadi satu, dan ini juga sudah dibuktikan oleh sahabat-sahabat yang petani yang ada di Sulawesi, yang ada bahkan sudah sampai ke luar negeri, mencapai Afrika dan Ghana. Kemarin saya mendapatkan kabar baik dari Bapak Irwan Setiawan, memberi kabar bahwa beliau sudah baru kembali dari Uganda yang telah demplot Agrodek dan hasilnya memuaskan. Nah ini kabar baik buat kita nih sahabat petani, karena saya sendiri petani, sahabat-sahabat pasti menginginkan hasil yang terbaik. Nah dari itu, di momen spesial ini, di momen bulan Sawal ini, saya haturkan penemuan saya untuk para sahabat semua. Pasti sahabat juga bertanya, apakah saya dibayar Agrodek untuk mereview ini? Tentu tidak sahabat, karena saya sendiri seorang petani. Jadi saya berinovasi menggabungkan Jakaba dengan ini, dengan ini, dengan ini untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi sahabat-sahabat bisa nanti dipraktekan di lahan pertanian, baik itu untuk tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, karena hasilnya sudah saya buktikan sendiri dan alhamdulillah mantap. Oke sahabat, sekian dulu video dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share kepada para sahabat, pada para kerabat, agar para petani di Indonesia lebih sukses lagi untuk mencapai hasil yang maksimal guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Oh ya sahabat berandal kebun, perlu sahabat berandal kebun ketahui bahwa sering pembuatan Jakaba itu sering timbul trichoderma. Itu juga saya dapatkan kemarin pada pembuatan Jakaba Super Plus Plus. Jadi nanti saat sahabat-sahabat aplikasi air Jakaba itu harus pakai masker ya sahabat, agar keamanan atau kesehatan kita lebih terjamin, karena dari efek trichoderma sendiri itu akan mengakibatkan sakit saluran pernafasan. Nah itu juga sudah diteliti oleh para dokter, karena kita sendiri ini petani, saya bicara kapasitas petani ya sahabat. Jadi tolong nanti saat aplikasi air Jakaba, karena sering kita dapatkan trichoderma, harus menggunakan masker. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada salah-salah kata atau ucapan saya yang kurang berkenan, sekali lagi saya Jarod Karpo beserta keluarga di Lampung mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Lampung Tanggamus. Lah pakai Agrodek, tanaman padinya sangat subur. Ini di usia 2 bulan. Daunnya kecil, buahnya udah keluar. Ya, itulah perbedaannya. Kita berada di Ciwidey, alhamdulillah pemandangannya begitu indah. Jadi ini pembuktian
bahwa tanggal 28 September di Semprot hari ini, tepatnya yaitu tanggal 6 hari ini, berarti baru 8 hari di Semprot. Ini sudah bagus. Ya, jadi mulai satu minggu ke atas itu Pak sudah bisa dibuktikan. Mari kita membuktikan saja. Ini yang terkena PBK. Ini ada gelarnya. Insya Allah sudah sembuh semua itu. Ada parang Bapak? Jadi pendek aja caranya, ya diambil, ya belah. Belah Pak. Sepuluh. Iya, iya. Nah, ini Bapak bisa lihat yang lalu ada kena PBK ini Pak ya. Biasanya kalau ada kena begini udah membatu sepotong. Jadi ini langsung menjalar ke sini dalam waktu yang singkat. Iya Pak. Nah ini. Jadi kalau sudah begini membatu sudah Pak ya. Sudah susah dikupas. Nah ini Bapak bisa lihat bahwa tidak ada yang membatu. Dan ini cepat sekali tuanya. Cepat tua Pak. Ini 8 hari yang lalu. Bisa Bapak lihat. Ini tidak ada yang membatu. Ini Pak. Kita berani positif mengatakan tidak ada yang rusak. Ini Pak. Ah, ini PBK yang kena ini. Langsung mati. Ya. Ini kena ini. PBK-nya. Ini yang membuat membatu. Ini baru 8 hari. Baru 8 hari hasilnya sudah begini. Iya Pak ya? Tidak selalu disimpan dengan kedai. Artinya pakai hati sih waktu. Bisa 1 minggu atau 10 minggu kan? 10 hari kan? Hari baru semprot lagi. Nggak usah. Kalau Bapak udah semprot sampai 1 bulan nggak usah. Oh nggak usah. Iya enggak belum ulang Pak. Enggak. Lama jadi pakai tau kalau iya lama murah. Kalau ini udah pakai nggak usah lagi. Kalau buang-buang itu.